si Pom sama Pigeon ini. Ini kedua ini adalah buat cuci muka ya. Jadi gue bingung bagusan yang Pigeon atau yang Pots. Jadi ini bakal gue mau pakai. Jadi sebelah kiri gue pakai Pigeon, tapi sebelah kanan gue pakai Pots. Dan gue bakal coba seberapa hebatnya si Pigeon sama si Pots ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini. Selalu kalian like dan subscribe, kalian adalah sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Dan kalau misalkan kalian melihat rambut gue ini ada anduknya, itu gue habis mandi dan gue belum cuci muka. Sebenarnya biasanya gue pakai cuci muka pakai Pond's, tetapi ini pernah gue pakai, ini harganya 10 ribuan. Jadi gue akan ngejelasin kedua fungsinya. Sebelumnya sekali lagi subscribe dan like-nya, dan bunyikan tombol loncengnya yang ada di samping subscribe ya, karena lonceng itu adalah sebuah notifikasi untuk kalian supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari gue. Oke, gue hitung dari 3, 2, 1. Pastikan kalian udah nge-subscribe ya. Kalau gitu kita mulai aja videonya. Pertama gue akan ngejelasin si Pond's ini dulu, karena gue lebih suka Pond's yang ini. Ini adalah Pond's yang samarkan noda hitam dalam 2 minggu. Tapi noda-noda hitamnya sih udah hilang, jadi tinggal jerawat-jerawatnya aja. Soalnya gue loh sudah waktunya untuk PMS, jadi harus jerawat-jerawatan gitu ya. Bagi para wanita tau lah ya, yang laki juga boleh kok pakai ini. Ini juga white beauty bla 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 bla, untuk putih merona noda hitam tersamarkan. Jadi kalau kalian punya noda-noda hitam kayak flek-flek hitam gitu, kalian bisa pakai coba ini. Ini bagus juga kok. Dan dia itu fungsinya kayak gitu doang sih. Ini Pond's-nya. Ini buat cuci muka. Dan sekarang gue mau jelasin dari yang Pigeon. Ini kalau nggak salah Pigeon ini harganya 10 ribuan waktu itu, kalau nggak gue beli sama temen gue. Kalau yang ini mungkin udah belasan kali ya, nggak tahu. Lupa. Ini 40 gram. Ini lebih kecil dibandingkan si Pond's. Nah, yang ini 40 gram, yang ini berapa gram sih? Oh, 100 gram guys. Oke. Ini facial foam juga, ini buat kulit tetap sehat, terus bersih dan segar. Jadi ini tuh supaya buat kulit kalian tuh lebih sehat dan lebih segar gitu. Dan gue akan pake yang si Pigeon ini sebelah kiri, si Pond's ini sebelah kanan. Tapi gue gak pake ke jidat gue, soalnya tuh kalian lihat jidat gue ini kayak jerawat gitu. Jadi gue gak mau pakein apa-apa dulu. Jadi ya udah wajah gue aja. Jadi dari sebelah sini, sini. Oke, kalian sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa menjadi langganan di video ini, supaya kalian bisa menjadi Pinky Girls juga. Untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Oke, gak usah lama-lama, gue udah jelasin kedua ini facial cuci muka ini. Dan sekarang gue akan coba ke wajah gue yang sebelah kiri dan wajah gue yang sebelah kanan. Oke guys, jadi gue ini udah di tempat yang biasa gue mandi di sini, dan gue udah persiapkan si Pigeon sama si Pond's-nya. Jadi yang seperti yang tadi gue bilang, gue akan pakai si Pigeon ini sebelah kiri dan si Pond's ini sebelah kanan ya. Oke, jadi kita mulai aja ya videonya.
guys, jadi ini hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue dari jarak dekat. Tuh. Ini dari, ini tadi facial foam gue, mana sih? No, dan ini dari Pons. Kalau kata gue sih bagusan yang facial sih, yang tadi yang pigeon, karena itu memang dia tuh ngerasa banget, jadi langsung ada hasilnya dan dia tuh kayak halus gitu, beda sama yang Pons. Kalau yang Pons no, kayak kasar gitu. Jadi memang fungsi si si facial foam ini yang dari pigeon, memang dia itu memperhalus wajah, jadi emang benar-benar halus. Dan yang si Pons ini untuk menghilangkan noda-noda hitam, jadinya kedua fungsi ini berbeda kali ya. Jadi dia fungsinya juga agak berbeda. Jadi kalau misalkan kalian pengen pipi kalian tuh, wajah kalian tuh lebih halus, lebih mulus, kalian pakai yang si Jen tadi. Tapi kalau kalian mempunyai banyak noda-noda hitam, kalian bisa pakai Pons yang tadi. Oke guys, sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini. Selalu kenal like dan subscribe kalian adalah sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Dan bagi kalian yang mau berkomentar tentang bagusan yang mana, facial si Vision atau si Pons ini, kalian bisa komentar aja yang benar aja untuk video ini. Dan apabila yang kalian, bagi kalian yang tidak menyukai video ini, silakan cari video-video lain, oke? Jadi jangan menghina video orang, karena setiap video pasti mempunyai setiap perjuangan mereka. Oke? Sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.